Oke bosku, berikut ini hasil lengkap Piala Asia U23 tahun 2024 pekan pertama beserta klasmen, top skor, top assist, head to head dan statistik. Oke. Berikut ini hasil pertandingan Piala Asia U23 pekan pertama Senin tanggal 15 April tahun 2024. Timnas Australia bermain imbang 0-0 versus Timnas Jordania. Timnas Qatar menang 2-0 versus Timnas Indonesia. Berikut ini klasemen terbaru Piala Asia U23 tahun 2024. Di grup A, di posisi pertama ada Timnas Jordania dengan torehan 1 poin. Di posisi kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 0 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Qatar dengan torehan 3 poin. Di posisi keempat ada Timnas Australia. Di grup B, di posisi pertama ada Timnas Korea Selatan. Di posisi kedua ada Timnas Uni Emirat Arab. Di posisi ketiga ada Timnas Jepang. Di posisi keempat ada Timnas Cina. Di grup C, di posisi pertama ada Timnas Arab Saudi. Di posisi kedua ada Timnas Irak. Di posisi ketiga ada Timnas Thailand. Di posisi keempat ada Timnas Tajikistan. Di grup D, di posisi pertama ada Timnas Kuwait. Di posisi kedua ada Timnas Uzbekistan. Di posisi ketiga ada Timnas Vietnam. Di posisi keempat ada Timnas Malaysia. Berikut ini daftar top skor terbaru Piala Asia U23 tahun 2024. Berikut ini daftar top assist terbaru Piala Asia U23 tahun 2024. Berikut ini daftar set kiper dan umpan terbanyak Piala Asia U23 tahun 2024. Berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia U23 tahun 2024 pekan pertama Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Timnas Jepang versus Timnas Cina mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Korea Selatan versus Timnas Uni Emirat Arab mulai jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Irak versus Timnas Thailand mulai jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia U23 tahun 2024 pekan pertama Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Timnas Saudi Arabia versus Timnas Tajikistan mulai jam 01 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Uzbekistan versus Timnas Malaysia mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Vietnam versus Timnas Kuwait mulai jam 22.30 waktu Indonesia Barat.